Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan satu lagi soalan berkenaan dengan perpuluhan juta dan 700, 500. Untuk memudahkan kita menukarkan pecahan juta ini untuk menjadi nombor bulat, kita mesti hafal pecahan yang cikgu berikan ini. Ini adalah pecahan-pecahan yang perlu anda hafal supaya lebih mudah untuk kita tukar pecahan juta kepada nombor bulat. Apabila anda dah hafal, okay, kita masuk kepada soalan. 1 per 5 juta ini kita akan tukar menjadi perpuluhan dahulu, di mana 1 per 5 sama dengan sifar perpuluhan 2. So kita tulis sifar perpuluhan 2 juta. Ini adalah nombor perpuluhan juta. Untuk melakukan penolakan, nombor tersebut mestilah nombor bulat. Untuk jadikan nombor ini nombor bulat, kita lompat 6 kali ke sebelah kanan bermula daripada titik perpuluhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dah lompat 6 kali, jadi dalam bakul ni kita letak sifar. Ini bakul kosong, letak semua sifar. Kita salin semula, kita akan dapat 2. Ada berapa sifar? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sifar. 1, 2, 3, 4, 5. Bermaksud 1 per 5 juta adalah bersamaan dengan 200 ribu. Yang pertama selesai. Yang kedua adalah 700, 500. 700, 500. Kita kena tukarkan ratus ini, tukarkan supaya menjadi nombor biasa lah. Kalau kita lihat nombor 10, ini 10, ada satu sifar. Kalau 100, 100, ada dua sifar. Bermaksud kalau ini 100, di sini sepatutnya ada dua sifar. Kita tulis nombor kita yang lengkap. Tolak 7 sifar 500, 2 sifar, tambahkan 2 sifar, 1, 2. Maka inilah nombor kita, 700, 500, sebenarnya adalah 70,500. Apabila kita dah dapat nombor bulat, bolehlah kita lakukan penolakan. Okay, untuk penolakan ni, cikgu rasa anda dah tahu. Cikgu buat cepat sikit. Sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak sifar lagi, sifar. Sifar tolak 5, tak dapat. Kita pinjam daripada 2. 2 ni akan 1. Sini 10. Pinjam lagi 9. Sini 10. Pinjam lagi 9. Okay, sekarang barulah dapat 1. 10 tolak 5, 5. 9 tolak sifar, 9. 9 tolak 7, 2. Dan sini 1. Dapatlah jawapan kita, 129,500. Jawapannya adalah D. Inilah cara kita untuk menjawab soalan ini, di mana pecahan juta kita nak tolak dengan sesuatu nilai nombor yang tak lengkap, dia letak ratus. Untuk memudahkan kita nanti, anda kena hafal pecahan-pecahan yang telah cikgu berikan ini supaya nanti kita mudah untuk tukar nombor. Untuk soalan topik lain pun kita boleh gunakan soalan ini. Topik panjang, isi padu. Sekian saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam soalan yang seterusnya. Dalam video yang seterusnya. Terima kasih.